Pemirsa, ini Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait penyebaran video bermuatan pornografi yang diduga memiliki kemiripan dengan anak dari musisi terkenal di Indonesia. Ya, atas kasus ini polisi pun masih mempelajari dan menyelidiki penyebar dari konten video pornografi ini. Sebuah video bermuatan pornografi beredar luas dan viral di media sosial. Yang mengejutkan, pelaku wanita dalam video tersebut diduga mirip dengan wanita cantik berinisial AD. AD merupakan anak dari vokalis band ternama DB. Video viral tersebut kemudian dilaporkan oleh seorang pemerhati media sosial bernama Feryawansyah. Ia melaporkan salah satu akun X atau Twitter yang menyebarkan video pornografi tersebut ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Feryawansyah tak menyebut secara detail mengenai sosok pelaku wanita dalam video tersebut. Meski belum jelas siapa pelaku dalam video syur tersebut, namun kecurigaan netizen mengarah pada anak David Bayu yang bernama Audrey Davis. Hingga kini, baik David Bayu maupun Audrey Davis belum memberikan keterangan. Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya yang telah menerima laporan tengah mempelajari serta melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Saudara F menyampaikan bahwa melihat adanya sebuah video yang beredar di akun X, akun Twitter, berdasarkan pengamatan dari pelapor di bunyi laporan polisinya, video itu bermuatan pornografi. Inilah yang didalami oleh penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Didalami siapa yang melakukan penyebaran, kemudian konten videonya seperti apa. Ini masih dalam proses pendalaman di tahap penyelidikan oleh Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Ya. Polisi juga akan segera memanggil dan memeriksa terduga pelaku dan pelapor serta penyebar video berkonten pornografi tersebut. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.